領域展開、無量空所、halo teman-teman. So, di video kita kali ini kita akan mencoba Gojo ya, atau Infinite ya. Di sini namanya apa sih? Infinite ya atau apa gitu namanya. Dan untuk ngedapetinnya it's rada susah sih teman-teman. Jujur aja rada susah ya. Karena kalian masih nyari duit dulu pertama, nyari duit dulu, habis itu ada questnya lagi. Ini gua hoki aja, gua dipinjemin anjir sama si Jason nih. Ini orangnya di sini nih. Gue dipinjemin enak banget anjir. Gue jadi enggak perlu nge-quest lagi. By the way, buat kalau kalian mau tahu gimana cara dapetinnya, kalian kesini nih ya. Ke yang supermarket nih di belakang storage ya. Supermarket. Lalu kalian ke atas itu tuh. Tapi gue yakin pasti kalian pada udah tahu lah ya teman-teman ya, karena obvious banget gitu dia tuh berdiri di samping pohon gitu dan kalian tinggal ngomong sama dia. Dan kalau enggak salah bayar 99.000. Bener enggak? Kalau enggak salah sekitar segitu deh. 99.000 atau 100.000 gitu. Lalu ya udah, kalian tinggal ikutin aja questnya. Questnya kalau nggak salah bunuh Dio 2, terus abis itu kalian mesti kena damage 5.000 dan kalian harus inflict damage atau kalian yang ngedamage kalau nggak salah sekitar 50.000. Kalau nggak salah sekitar segitu deh. Kalau kalian mau lihat lebih pasti aja, kalian lihat ke Infernasio ya teman-teman ya, karena dia dapetin dari awal tuh. Gila, dia perobat anjir, duitnya dari mana? Dan gue nggak ngerti dah. Kalau gue kan ya duitnya aja males gitu farmingnya anjir. Jujur aja gue mah. Oke. Okay. Sekarang kita akan coba untuk showcase Gojo. Nanti abis itu gue pengen coba untuk 1v1, tapi nggak tahu menang apa enggak. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Oke, kesini dong, sini Jason. Ke pantai aja biar enak gitu kelihatannya ya. Kita ke pantai momen. Yeah. Let's go. Sini. Oke. Jadi untuk Gojo teman-teman, dia nggak ada barat ya seperti yang kalian tahu. Oh ya, by the way, gue lupa ngasih tahu kalau kalian mau ambil Gojo, jangan lupa stand kalian simpan dulu. Jadi kalian jangan pakai stand pak. Kalau bisa jangan pakai stand karena soalnya masih ngebug atau apa gitu. Jadi stand kalian tuh hilang gitu ya. Kalau kalian udah ngambil dari Gojo selesai questnya, itu tuh dia langsung berubah jadi Gojo kayak gini dan stand kalian hilang gitu. Stand gue keganti tuh. Si Jason udah kena korban anjir. Reaper gue hilang anjir katanya. Gara-gara dia mau ambil Gojo tapi masih pakai Reaper terus hilang. Makanya kalian mesti hati-hati ya. Oke. Langsung aja kita mulai showcase ya untuk yang skill E. Skillnya lumayan banyak sih si Gojo ini. Ini siapa sih ngerusuh anjir, gue gebukin ya. Untuk yang skill E-nya kayak gini teman-teman, dia kayak knockback gitu doang sih. Tuh kayak gitu ya. Dan ya itu lumayan damage-nya oke sih, enggak sakit-sakit banget sih 25. Cuman kalian mesti hati-hati karena kalau misalnya kalian enggak kena itu kalian kayak ada berhenti sesaat gitu loh. Tuh kalian berhenti sesaat enggak bisa gerak kemana-mana. Sekarang gue baru bisa gerak tuh ya. Jadi emang harus rada hati-hati kayak gitu sih. Cuman itu dari jarak jauh bisa enggak ya? Kita coba ya. Kita coba dari jarak jauh apa kena? Yap, kena. Oh, oke. Dari jarak jauh juga masih bisa kena gitu ya. Ya, namanya knockback sih, kayak air palm gitu ya. Oke, langsung ke skill selanjutnya itu adalah R, di mana R ini kayak beginilah. Nah, ya, teleport kayak gitu. Kayak mentalin musuh besok kalian teleport ke dia langsung grab kayak gitu, teman-teman ya. Oke, untuk yang skill selanjutnya itu adalah T, di mana T ini adalah Red Reversal, teman-teman. Ini OP banget. Gak OP sih, cuman kayaknya dia ini ada super armor-nya deh. Coba lu serang gue ya, Jason ya. Pas gue T ya. Oke, serang. Ya, dia ada super armor, teman-teman tuh ya. Kalian bisa lihat barusan. Jadi dia mau diserang sekalipun dia ini. Oh, nggak bisa iframe juga ya bahkan ya? Oke, bahkan iframe coy. Gila. Cooldown-nya sih lumayan lama sih Red Reversal. Dan itu setahu gue kita kayak teleport gitu teman-teman. Jadi abis kita red reversal, dia langsung teleport. Jadi contohnya gue di sini nih ya, gue red reversal nih. Boom. Abis itu gue langsung teleport ke musuh. Mana kok gue nggak teleport sih anjir? Kalau kena TP musuhnya, iya kok gue nggak kena sih sini Jason kesini. Mesti ke tempat yang banyak orang kayaknya dah. Biar bisa kelihatan deh. Soalnya itu kalau misalkan banyak orang teman-teman kalian pakai red reversal, itu kita langsung TP ke orang gitu. Kita coba ya ke tempat yang agak rame. Nah ini tempat orang pada berantem gak jelas nih anjir. Red reversal, mati kamu. Boom. Gue gak teleport anjir. Sumpah harusnya kalian teleport pak. Gue dari tadi nyoba, gue teleport mulu anjir. Apa gue mesti pukulin dulu ya, pukulin baru red reversal ya. Ya pokoknya kayak gitu lah, udah kita lanjut dulu deh. Kita lanjut ke skill yang gak kena. Itu kena anjir, berkurang kok darahnya. Nih kita coba lagi deh. Kita coba lagi nih, gue coba ke lu nih ya. Gue coba ke lu ya. Boom. Tuh, kena gak sih? Gak kena damage, what? Lah kok bisa kayak gitu, ngebug anjir.
Ngebug anjir. Gak jelas. Oh, mau ajak berantem kamu. Mau ajak berantem kamu. Boom. Full gila. Mati kamu. Red reversal. Gua ngajak berantem orang anjir, red reversal. Boom. Iya, enggak kena damage ya anjir teh. Ah, enggak jelas anjir ngebug ya dah. Ya pokoknya intinya kalau kalian kena damage orang, teman-teman ya. T-nya itu kena damage ke orang, itu dia kalian langsung teleport ke dia, abis itu kalian bisa langsung combo. Kalian bisa langsung M1, abis itu kalian bisa langsung R palm, atau kalian bisa langsung R lagi. Kayak gitu ya. Itu bisa juga tuh, damage-nya makin gila lagi, teman-teman. Entar kita coba di 1v1 deh. Coba gue iseng banget, coba. Iseng banget gue anjir. Red reversal. Nah, tuh teleport tuh anjir. Itu teleport. Scarber teleport tuh kan. Anjir emang gak jelas, cuk. Mampus lu. Skill yang Y. Skill yang Y itu kayak gini. Blue amplification. Jadi kalau kalian pencet lagi, boom, langsung kayak gitu, coy. Oh, mau ngajak ribut nih Benten. Mau ngajak ribut kok Benten. Mau ngajak ribut kok Benten. Mau ngajak ribut kok Benten. Hah? Mau ngajak ribut kok. Itu enggak usah dipencet lagi. Kalau kena juga narik sendiri. Oh, emang iya ya. Oke. Mana sini kok. Oh shit man. Blue amplification. Oh, dia hilang, Pak. Ah, nih. Oh, dia. Lalu kita lanjut ke skill selanjutnya, teman-teman, yaitu adalah G, di mana G ini beat down, teman-teman ya. Bentar, gue pengen beat down dia nih anjir. Gue beat down lu anjir. Aduh, enggak kena, cuk. Beat down enggak kena anjir. Ah! Ya udah, hadu lu. Ha itu adalah ini hollow purple, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Itu boom. Dan itu jauh banget sumpah. Itu kalau enggak ada tembok itu dia hollow purple-nya jalan terus. Dan kalau kena damage-nya sakit banget, Pak. Air palm. Red reversal. Anjir, kok dia bisa enggak kena gitu sih anjir? Wah, gua mati kah anjir? Oh, gila Benten sakit banget anjir. No, beat down. Aduh anjir. Blue amplification. Anjir, gua mati. Anjir. What the heck, gua mati. What the heck? How? Gua ngebug anjir, enggak bisa ini anjir, enggak bisa red reversal. Soalnya red reversal penting banget, teman-teman. Anjir lah. Oke, sini. Kita ini dulu, kita coba yang tadi apa? Beat down sini. Gua beat down ya. Beat down moment. Nah. Itu beat down sakit banget, teman-teman. Kalian bisa lihat tuh damage-nya. Berapa tuh? 50. Anjir, nih orang masih ngajak berantem lagi dong. Makan nih blue amplification. Langsung kita coba hollow purple. Hollow purple moment. Boom. Kalian bisa lihat tuh damage-nya 80 dan itu dia jalan terus. Kayaknya infinite sih. Kayaknya ya. Kayaknya dia tuh kalian bisa lihat tuh dia masih jalan terus. Iya, kayaknya infinite sih. Gue gak tahu sih. Itu soalnya jaraknya jauh banget. Kalian bener-bener mesti nge-snipe sih. Soalnya dia ya dari jarak jauh gitu, teman-teman ya. Masih ada nge-snipe. Bisa kena diri sendiri juga. Iya. Emang iya bisa kena diri sendiri? Bukan maksudnya. Kalau lu nge apa kalau hollow purple kan diam. Tuh bisa dipukulin kalau. Iya. Anjir gua ngebug. Kenapa nih anjir gua ngebug? Gua enggak bisa gerak. Bisa saya reset. Anjir gak jelas banget sumpah. Ngebug, guys. Lagi ini ada orang rusuh nih. Emang anjir. Ya begitu. Oke. Lanjut ke skill selanjutnya tadi apa? Hollow purple udah Y udah ya, blue amplification nih. Apa kalau kita blue amplification kalau kena orang? Gua dibunuh sniper. Enggak bisa anjir. Blue amplification masih dipencet lagi. Tuh, kalau blue amplification gua pencet lagi, dia kayak narik musuhnya gitu, guys. Lalu kalau yang hollow purple ini orang yang Benten rusuh banget ya. Kalian bisa lihat tuh sejauh apa. Anjir, infinite pak itu pak, jaraknya pak. Lihat, jalan mulu dia anjir. What the heck? Infinite tuh jaraknya infinite. Gila dia masih jalan anjir. Gak ngotak anjir. Ya itu kalian masih pak, masih hati-hati juga tuh. Mana? Stainless ini merusuh ini. Hati-hati. Rusuhannya. Emang nih. Mati kamu. Aku kebukin kamu ya. Red reversal moment. Nah. Kamu mau ngerusuh? Ah, mau ngerusuh kamu? Mau ngerusuh makan tuh blue amplification. Lagi naik kuda. Mau ngerusuh kamu? Oh yang B kayak knockdown kayak gitu, teman-teman. Nah kayak gitu ya. Anjir, what the heck? What dari mana tuh anjir? Nani, lu anjir? What the fuck? Kepencet kayaknya. Malah gue yang digebukin. Lah kok? Oh, Stainless? What? Ah, kok Stainless di TS? Enggak, kok Stainless dia bisa bergerak di TS? What? Ngebug anjir? Wah, ngebug ngejelas. Aduh, udah lagunya lagi anjing. Aduh, udah lagunya. Oke, skill terakhir teman-teman. Yaitu adalah domain expansion ya. Udah jelas Gojo harus ada domain expansion gitu kan. Tapi, kalau kalian mau domain expansion, itu kalian harus darah kalian berkurang dulu. Anjir, kemana tuh dia? Orang kayak minimal merah kok. Iya, minimal setengah darah lah. Wah, anjir nih orang sumpah ngeselin ya. Hollow purple!
Boom! Mampus lu anjing, gak kena cu. Wah, blue amplification. Air palm. Wah, anjir. Oke, saatnya gue domain expansion, pak. Domain expansion. Mati lu. Mati lu ya. Gue domain expansion lu ya. Ini domain expansion kayaknya AOE ya. Damage ya. AOE lumayan gede sih. Kalau dari luar kelihatan kayak bola item doang gitu. Iya. Dia AOE sih lumayan gede nih. Kayak time stop gitu loh, teman-teman. Tapi ada ya kayak begini. Jadi ada damage-nya 100. Apaan sih ini orang, kok dia bisa? Bantu. Gua lagi. Mantap Jason. Terus beat down terus aja terus. Beat down terus. Imagine malah gue yang di beat down. Oke. Oke, malah gue yang di beat down, imagine. Anjir, kok tuh stainless OP banget, Pak. Apa panda? Iya. Stainless bisa OP begini. Jadi kiri dia. Iya, tapi enggak se-OP itu juga sih anjir. Mampus anjing. Red reversal. Dia jauh. Makan nih blue amplification. B. Boom. Anjir. Anjir. Apa nih? Gua juga bisa nge-grab. Mampus lu. What the fuck? Wah, anjir. Kena lo. Gua juga bisa nge-grab ya. Emang lu kira lu doang yang bisa nge-grab? Mampus anjing. Sini lo. I'm here you. Blue amplification. Waduh, anjir. Stainless juga bisa ada modelnya. Air pump. Oh shit. Awas, awas. Langsung aja hollow purple. Hollow purple mampus. Wah, anjing hollow purple susah pak dipakai, pak, sumpah. Red reversal. Wah, red reversal gua gak kena anjir. Mampus lu, berhasil gua grab. Mampus lu ya. Makan tuh blue amplification. Air pump. Wah, enggak kena anjir. Jaraknya jauh. Iya emang iya, kena kan? Wah, anjir nih kiri OP banget, Pak. Wait, enggak kena. Air pump. Oh shit, man, gua digrab lagi anjir. Damn. Wait, enggak kena. Wait, enggak kena. Minggir. Gua amplification. Aduh, minggir, cuk. Minggir. Anjir, dia kenapa tuh? Anjir. Oke. Okay. Ryoki Tenkai. Oh shit. Ryoki Tenkai. You dead, man. Dia pakai the way of Yakuza. You dead, man. You're dead. Mati gak sih dia? Goryuki Tenkai? Mati sih harusnya. Berkurang lah, paling gak sekarat lah. Gue tinggal holo purple aja disini anjir. Makan lo. Goryuki Tenkai. Gue beatdown langsung mati. Beatdown gak abis ini? Die. Bye. What the heck? Ini lo yang mati deh. Holo purple! Kok dia bisa ini sih? Kok dia gak kena sih? Goryuki Tenkai gue? What the fuck? Gak kena itu anjir. Dia gak kena. Kok ini orang anti TS? Gak tau udah anjir. Lihat gak sih? Mati dah. Anjir. OP banget, pak, stainless gila. Apaan nah, anjir stainless? Orang bisa kebal ya? Gua gak ngerti deh kok dia bisa kebal time stop. Iya. Kebal time stop, kebal ini anjir. Apaan dah tuh orang? Nge-cheat kah anjir? Nge-cheat kah? Anjir udah ada cheat aja. Oke, teman-teman sekarang kita coba untuk 1v1 aja di tempat ranked, teman-teman ya. Let's go. Oke, teman-teman. First match. Rada lama ya nyarinya ya. Tadi ada kali 2 menit, 3 menitan. Get ready. Oke, ready. Alright. First match. Lah, gua jadi apa ini? Sir, your good name here. What? Nani? Wah, gua ngebug nih kayaknya deh. Can you stand? Kocak anjir ngebug, guys. Ngebug anjir, gak bisa ngapa-ngapain. What the fuck, man? Terus gimana nih? Wah, ini ngebug sih, teman-teman. Ini ngebug sih. Ya, yeah, 1v1-nya masih ngebug anjir. Dia mau enggak mau relock sih. Oke, teman-teman, kalau gitu gua relock dulu. Ini buat pengetahuan aja, ini masih ada yang ngebug kayak begini, jadi mau enggak mau ya kita harus keluar sih. Imagine, guys. Begitu gua mau masuk, you have a penalty of 5 minute remaining. What the fuck, guys? Like literally gua orang ngebug gitu kan. Dia ngebug server tapi pas gua mau masuk begini gitu. The heck kan? Aduh, ya nunggu deh mau gak mau ya. Ya, ini bugged again, guys. Ya, ini ngebug lagi sih, teman-teman. Gua ngebug lagi sih, gua gak tahu kenapa. Ini kayaknya Gojo emang gak bisa bagaimana dah. Hah? Ini Gojo gak bisa bagaimana ini? Aduh, yang ngebug gitu gak jelas banget, anjir, sumpah. Oke. Okay. Oh, gua berhenti, pak. Oke, okay, sip. Mau ya ini
ini tuh gue nggak bisa diserang juga. Gue kira gue udah bisa gitu kan, tapi gue nggak bisa gerak juga, nggak bisa diserang, nggak bisa nyerang. Gak jelas deh. Gak jelas sumpah. Aduh ya, tunggu dulu teman-teman ya. Aduh, kita PVP di publik aja kali teman-teman ya. Karena nggak bisa jir pak gini PVP gimana dah? Ya nggak jelas teman-teman ya. Udahlah kita PVP ke private aja gimana teman-teman? Kita PVP private aja lah ya. Nih nggak bisa sih, nggak jelas anjir. Ranked match masih gak berguna ya, lihat-lihat. Gak bisa apaan nih. Udahlah. Oke, udah kita ke ini aja lah, ke server public atau apa gitu. Oke, teman-teman ya. Karena kita tadi gak bisa di ranked, udah dua kali gue coba dan malah kayak gitu ngebug gak jelas. Jadi udah kita ke private server aja, kita ngadu sama si Tas nih ya, sama si Jason. Dia pakai Tas, coy. Tas ke Eke, Bo. Jadi kita langsung aja, coy. Dih, ngapain Anda? Makan tuh. Aduh, duh. Gua enggak di sini nge-lag ya? Pak, pingnya 500, Pak, di sini, Pak. Imagine. Ya, yeah, lock anjing, gua enggak bisa skill. Sini lo. Imagine the lag. Imagine the lag. How? Turah lagi dan naik kuda. How? Oh, makan tulang. Air pump. Wah, parah Pak nge-lag-nya, Pak. Gak bisa nih, mah. Kan gua udah bilang, nge-lag kan Konotameni, gak ada Konotameni Anda. Reversal. Anjir. Wah, ngelag pak. Sini lo. Wah, gak bisa Jess. Ini mah ngelag gak bisa Jer. Lu curang lagi naiknya kuda anjir. Imagine. Oke. Lu naik kuda gimana gua gebukin anjir. Udah ngelag cu. Gua gak bisa nyerang lu, lihat. Dala ada gak jadi PVP lah guys. Udah gak jadi PVP. Gua gak bisa nyerang lu masa nih. Sini lo. Apaan gue di sini, gue bisa dibiter. Oh, gue mampus lo. Eh, diapain pak? Gue grab. Oh, reversal. Boom. Mantap. Hurrah. Aduh. Kesini kamu. Aduh. Kesini. Holo. Parable. Boom. Wah, gak kenapa. Imagine, susah sih emang itu. MEQ. Susah sih tentang itu. Sini gak kamu? Sini kamu. Anjir, gak jelas banget. Ibu, nge-lag-nya gak jelas, ibu. Air pump. Gak kena anjir. Grab. Wah, gak kena anjir. Eh, kenapa gue gak kena, mampus. Langsung. Ryoiki Tenkai. Goodbye, man. Ryoiki Tenkai. Ya, gak bakal mati gue. Iya, paling gak sekarat anjir. Karena holo purple nih abis ini nih. Let's go. Gila, gue masih amazed sih sama animasinya, keren banget anjir. Shoot. Niat banget anjir. Gue bisa melakukan sesuatu. Gue bisa. What is wrong with you? What the hell you doing, man? Gue nge-heal. No! Dia nge-heal anjir. No! Eh, ngebug, gua ngelag-ngelag. Imagine. Ngelag banget, imagine. Oke, okay. Enggak kena beatdown gua. Ngelag, kena beatdown kan? Mau ngapain kamu? Aduh. Anjing ngelag banget, Pak. Aduh. Slow dancer, enggak ada slow dancer. Enggak main kuda kamu. Aduh, anjing sakit banget, Pak. Mampus, ganti. Oh shit, man. Oh no. Amplification. Holo purple. Kena lu, mampus. Mampus lu. Kamu miru ini. Dim gua anjir curang banget, Pak. Anjir curang banget, bisa nge-heal. Ah, gua mati. Shit. Gua mati. No. Please. Kok ada sampai ini? Udah banget. Jul, anjir kalah gua dah jul gara-gara nge-lag gak jelas, hey. Udah lah, ya oke teman-teman. Video kita cukup sampai sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Anjir sayang banget kita gak bisa 1v1 pak, gara-gara nge-lag gak jelas anjir. Gara-gara ngebug gak ngerti lagi gue. Yaudah lah, besok-besok tenang, kita akan 1v1 lagi kalau udah bener ya server ya. Emang server gak jelas anjir. Oke, thank you buat Jason udah minjeminin juga. Thank you buat semua tadi yang udah ngebantuin juga. Lagi gak kalian suka, dislike kalau gak suka, subscribe jangan mau. Kalau subscribe juga apa, kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Ciao.